Hey, balik lagi bersama Sensen di sini, dan di sini ada hype abis. Yaitu apa hype abis? Adalah Indomie hype abis, bukan Indomie hype abis, tapi mie goreng rasa ayam geprek. Yeay. Nah, ini masih baru kelihatannya karena belum banyak ada, khususnya di toko-toko dan di supermarket gitu ya, karena ini masih baru banget. Mie goreng rasa ayam geprek. Jadi mungkin kalau mau nyari mungkin bisa online di toko online. Nah, gitu ceritanya. Oke, hari ini kita mau cobain mie goreng rasa ayam geprek. Belum tahu rasanya seperti apa. Ini lengkap dengan minyak dan bumbu. Kemudian nyajiannya rebus. 400 cc ya, mendidih 3 menit. Sementara mie rebus, siapkan bumbu minyak dalam piring, tiriskan mie, campur mie dengan piring, diaduk rata, taburkan pelengkap. Siapkan mangkok, tahan panas. Microwave ya. Oke. Itu aja. Kayaknya penyajiannya sama aja dengan mie goreng seperti biasanya. Let's go, kita masak. Mungkin kita buka dulu ya. Ada apa sih dalamnya? Ingredientnya pasti ada mie, indominya, kemudian di sini ada, wow, cabenya, menarik sekali, minyak bumbu. Kemudian di sini bahan pelengkap, oh ini bahan pelengkapnya, oke terakhir, dan ini bumbunya. Oke, langsung aja, kayaknya kita siapkan air dulu untuk masaknya. Kita tunggu ya. Alright, kita siapkan bumbunya di sini. Cabenya boleh. Oke. Aduh, ini dia cabenya. Ya, kayaknya segitu dulu deh. Katanya sih pedes soalnya. Jadi daripada orang nikmatnya, kita segitu dulu. Oke, kemudian coba kita pantau. Sudah mendidih. Masukin telurnya. Telurnya dulu. Masak telur. Ini telur rebus. Oke. Terus masakan juga. Ini ya. Oke, 3 menit katanya. Tapi sebenarnya selera ya, kalau masak mie itu, mie khususnya. Karena ada yang suka ini, tapi jangan lembekan sih yang pasti ini. Tidak enak. Aduh, boleh. Nanti lanjut lagi. Oke, okay guys, sekarang sudah matang. Punya lanjut. Tidak lupa pakai telur. Telur. Sipirili. Kita belum aduk ya.
Harumnya menjanjikan nih. Tapi kok lebih aroma cabe ya. Wow. Oke. Taruh di meja deh. Oke. Nah, sorry. Ini dia. Pada ini agak ini ya. Aku buatnya. Nah, inilah dia. Indomie rasa ayam geprek dan sambal brilian. Taruh dong di atasnya. Itu dia. Indomie ayam geprek. Oke, kita cobain aja. Ini apa sih? Keripik kriuk. Hambar sininya. Enggak ada asin, enggak ada gurih, enggak. Ya begitu aja. Oke, sekarang kita cobain ya. Kita ada kimos Indomie ayam geprek. Kita kimas. Yep. Sambalnya pedas, hati-hati. Ini belum habis. Makin dikit udah pedas. Kayak itu loh apa namanya? Pop mie. Mirip-mirip rasanya kayak pop mie yang rasa pedas itu, yang cabe. Enggak tahu ya kalau aroma ayamnya ada enggak ya? Coba kita makan lagi. Rasanya sih gue suka, enak, cuma rasa ayamnya kurang berasa ya, karena kalau dibilang kayak rasa biasanya ayam bawang atau ayam spesial nggak seperti itu. Sini ada gitu ya, cuman ini enggak. Aroma cabenya yang lebih enak. Kayak gitu. Oke, kesimpulannya kalau dibilang enak, main enak sih, nggak suka. Kita tambah cabai lagi, kurang pedes. Kemudian, tapi kalau masalah kerupuknya, gue nggak gitu suka. Rasanya juga, kalau rasanya, oh ya oke. Cuma kalau bilang rasa ayam geprek, nggak berasa ayam geprek kayak yang geprek-geprek biasanya ya, begitu ya. Lagi kalau yang biasa pinggir gitu ya, ayam yang di tenda itu, ayam geprek-geprek itu enggak, rasanya enggak mirip seperti itu. Tapi rasanya lebih kayak dominan cabe. Itu aja sih. Oke sih menurut gua. Dan rasanya itu aja. Kalau mau cobain aja, beli aja. Cukup oke sih rasanya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Enjoy your life. Bye.